Andai aja waktu itu aku gak mudah percaya sama orang. Mungkin aku gak akan kejebak sama keadaan ini. Iya loh, assalamualaikum. Iya pak, belum pak, saya belum bisa sekarang pak. Saya belum ada uangnya kalau sekarang pak. Iya pak, saya lagi usaha dulu sebentar. Saya ikhtiar dulu ya pak ya. Masih kabarin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu. Siapa ya? Saya mau nagih utang Ibu yang sudah 2 tahun belum dibayar nih Bu. Gimana kalau enggak nih motor yang Ibu punya saya tarik nih Bu motornya. Aduh Pak, begini ya Pak ya. Saya itu sekarang belum ada duitnya. Iya. Jadi saya minta waktu lagi ya. Bu, saya kerja Bu. Enggak bisa. Mau ada duit ataupun nggak ada duit harus ada Bu. Saya bisa dimarahin nanti di kantor Bu. Saya kerja loh. Iya, kalau belum ada sekarang harus kayak gimana? Iya harus diadain. Bagaimana kalau saya kasih waktu 1 bulan lagi? Saya usahain ya Pak. Ya kalau 1 bulan lagi belum dibayar juga motornya saya ambil. Oke? Gimana? Saya usahain dulu ya, Pak. Ya, saya nggak bisa bilang iya. Nanti saya usahain jangan dulu. Jangan usahain-usahain. Saya usahain dulu, Pak. Tolong. Please. Nggak pakai nangis. Nggak. Saya nggak nangis. Sampai bilang saya nangis. Nggak. Biasanya orang saya... kalau ditagih itu pura-pura nangis. Bapak. Please. Saya nggak nangis. Bapak pulang aja dulu. Nanti kalau udah ada, saya kabarin. Ya, 1 bulan okay? Lagi saya tunggu ya. Insya Allah. Ya, berdoa saja. Saya minta rezeki dulu sama Allah. Oke? Okay? Bapak doain aja. Saya bayar. Rezeki beli motor bisa, bayar susah. Aduh, mal aja. Namanya juga usaha. Gimana ini? Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Perkenalkan, saya Ayu dari Lembaga Sosial Tunanetra. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Boleh, boleh. Tapi sebentar aja ya Mbak ya. Ibu, permisi, saya boleh menyerahkan brosurnya dulu, Bu. Boleh silahkan dibaca-baca dulu. Satu aja, Mbak. Iya. Oh, begitu, baik. Di sini dari Yayasan Raudhatul Makmumin ada 3 program, Ibu. Yang pertama, di beasiswa tunanetra untuk usia anak-anak tunanetra. Tidak bisa melihat ya, Mbak, ya? Iya, benar. Beasiswa santri, wakaf Quran Braille, wakaf buku Braille, buku keislaman. Iya, benar, Ibu. Oke, Mbak. Nanti saya baca dulu ya brosurnya ya. Nanti saya hubungi ke... Ini ada kontaknya kan ya? Ada, Ibu. Oke, nanti saya hubungi ke kontak ini. Saya makasih banyak udah dikasih brosur ini. Saya permisi dulu, Mbak, ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Semoga berkah. Amin. Semoga amin. Lancar terus usahanya. Dan amin. Semoga diberikan ketenangan hatinya. Amin. Terima kasih ya, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Makasih ya, Mbak. Iya. Ya Allah. Brosur Yayasan Tunanetra. Programnya Beasiswa Santri Tunanetra, Wakaf Quran Braille, Wakaf Buku Keislaman Braille. Ya Allah, tunanetra aja masih semangat belajar. Masya Allah. Tapi gimana ya, uang tinggal sedikit, hutang ke bank juga belum dibayar. Kalau sedekah, ya Allah harus gimana ya Allah. Tapi ini mereka yang tidak melihat aja sungguh luar biasa semangat belajarnya menjadi santri Al-Quran Braille.
Harganya cukup mahal. Ya Allah. Berikan aku petunjuk, ya Allah. Aku ingin bersedekah. Tapi bagaimana, ya Allah? Uang aku tinggal sedikit. Semoga Allah memberikan jalan. Bismillah. Aku mau bersedekah. Semoga Allah memberikan petunjuk buat aku, buat usahaku, buat semua permasalahan di hidupku. Amin, ya Rabbal Alamin.